Asisten rumah tangga Irjen Ferdi Sambo berinisial KM turut menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. KM ikut terseret dalam kasus ini meski bukan sebagai ajudan dan bukan personel kepolisian. Hal ini karena KM diduga telah mengetahui rencana pembunuhan Brigadir J namun tak berusaha mencegahnya. Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan KM diduga tak melaporkan rencana pembunuhan tersebut sebelum Brigadir J tewas. Selain itu, KM juga tak mencegah adanya penembakan terhadap Brigadir J. Sebaliknya, ia justru diperintah oleh Irjen Verdi Sambo sehingga dianggap memberi kesempatan penembakan terjadi. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofrian Syahyo Suahuta Barat atau Brigadir J yang diotaki oleh eks Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, KM merupakan seorang warga sipil yang ditetapkan sebagai tersangka. Hal tersebut terungkap setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit mengumumkannya melalui konferensi pers. Kuat Ma'ruf atau KM diketahui merupakan asisten rumah tangga atau ART sekaligus sopir dari istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati